Hey, selamat datang di Lembar Kenangan Channel, channel tentang perjalanan hidup tokoh dan artis dalam dan luar negeri. Berikut 10 artis yang maju nyalek di pemilu tahun 2024. Siapa saja mereka? Roni Sianturi. Roni Sianturi maju sebagai calon legislatif DPR, Dapil Gorontalo Sulawesi, dari Partai PDI Perjuangan. Tetap aktif bernyanyi di segala event, penyanyi senior dan seniman. Ex-trio Libles yang pernah berpasangan dengan Atik Sebe, kelahiran tahun 1965 ini, mengangkat seni budaya dan pariwisata, khususnya di daerah Gorontalo serta kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Sebelumnya, Roni pernah maju sebagai calon legislatif dari Dapil Jawa Timur di tahun 2019 lalu. Selanjutnya, Nafa Urbah. Nafa Urbah maju mencalonkan diri sebagai legislatif di DPR, Dapil Jawa Tengah 6 dari Partai Nasdem. Penyanyi era 90-an dan pesinetron papan atas kelahiran tahun 1980 yang single mom ini akan segera mengembangkan UMKM, pertanian, dan mewujudkan program edukasi anak-anak Indonesia. Nafa Urbah sebelumnya belum berhasil menempati kursi DPR RI Dapil 6 Jawa Tengah di tahun 2019 lalu. Berikutnya, Stanley Sagala. Stanley Sagala maju mencalonkan dirinya di DPRD DKI Jakarta Dapil 9 meliputi Cengkareng, Tambora, dan Kalideres. Berbeda dengan rekan-rekan seniornya, Roni Sianturi dan Harvey Malaiholo dari Partai PDIP, Stanley Sagala diusung oleh Partai Gelora. Penyanyi era 90-an dan pesinetron kelahiran tahun 1973 ini tak hanya sebagai pelaku seni, namun juga akan memajukan budaya dan kekayaan seni di Indonesia, khususnya daerah Jakarta Barat, untuk peradaban yang lebih baik menurut jati diri bangsa. Selanjutnya, dua ibu dan anak, Vena Melinda dan Farel Bramasta. Vena tercatat sebagai anggota DPR RI dari Partai Demokrat. Pada pemilu tahun 2019, Vena yang pindah ke Partai Nasdem Tarum di Dapil Jawa Timur 6, namun belum mendapatkan kursi. Kali ini, Vena kembali mencalonkan diri dengan bergabung di Partai Perindo dengan membawa misi memajukan perfilman khususnya dan pendidikan di Indonesia pada umumnya. Vena yang kelahiran tahun 1972, mantan putri Indonesia yang terjun di dunia keartisan ini, kembali menjadi single mom dan berhasil mengkaderkan putranya untuk masuk di dunia politik. Farel Bramasta. Berbeda dari ibunya, Farel mencalonkan diri di DPR RI Dapil Jawa Barat 7 dari Partai PAN. Sesuai umurnya, Farel yang model dan pesinetron kelahiran tahun 1996 ini ingin mewakili Gen Z untuk memajukan kaum milenial dan memperjuangkan KDRT. Tak hanya penyanyi dan pesinetron, host senior juga ikut meramaikan pesta demokrasi tahun 2024. Siapa saja mereka dan apa visi-misinya? Simak ulasannya di postingan berikutnya. Bye.